Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait fenomena langka astronomi, yaitu bulan dan 5 planet muncul sejajar. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. 5 planet yakni Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus akan berada dalam satu garis sejajar hingga 30 Juni 2022. Masyarakat Indonesia pun bisa menyaksikannya lewat teleskop. 5 planet ini akan tampil di langit sesuai urutan mereka mengelilingi matahari. Jika diurut dari timur ke utara, cakrawala urutannya adalah Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Bulan pun akan masuk ke dalam urutan dari mulai 23 hingga 25 Juni 2022. Deretan planet tersebut termasuk fenomena langka. Terakhir kali fenomena serupa terjadi adalah pada 5 Maret 1864. Masyarakat yang ingin melihatnya langsung harus menunggu hingga paruh kedua malam hari hingga sebelum subuh. Saturnus akan menjadi planet pertama yang muncul sebelum tengah malam. Planet ini akan tampak cerah dengan warna kuning keputih-putihan. Cincin planet ini bisa dilihat jika memakai teleskop kecil dengan kekuatan pembesaran paling tidak 30 kali. Tempat terbaik untuk melihatnya ada di langit bagian tenggara. Setelah Saturnus, ada Jupiter yang akan mulai tampak pada sekitar pukul 1 pagi. Mars bahkan menyusul sebelum pukul 2 pagi dan berwarna oranye kekuning-kuningan. Dua planet berikutnya yang akan melengkapi urutan tersebut adalah Venus dan Merkurius. Venus muncul sekitar pukul 3.30 pagi di magnitude -3.9. Sementara Merkurius mulai tampak jelang pagi, ia berada di 10 derajat lebih rendah sebelah kiri dari Venus. Untuk bulan, satelit bumi itu melengkapi urutannya mulai 18 Juni dan berada di sebelah kanan lebih rendah dari Saturnus. Namun, letak bulan tidak seterusnya demikian. Pada 21 Juni, bulan akan berpindah 5 derajat lebih rendah di sebelah kanan Jupiter. Sehari berikutnya, bulan kembali bergerak 5 derajat ke sebelah kanan Mars, dan pada tanggal 23 hingga 25 Juni, bulan sabit akan muncul di antara Mars dan Venus. Fenomena langka ini disebut konjungsi multiplanet. Fenomena ini sampai 30 Juni. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.